الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati pengurus surau, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita berkumpul di antara maghrib dan isya untuk sembahyang salat maghrib berjamaah. Kemudian kita dengarkan sedikit mazhab Imam Syafi'i atau orang kata fikah daripada orang yang tak pandai cakap bahasa Melayu. Dan selepas itu insyaAllah kita akan sembahyang salat isya berjamaah dan insyaAllah kita akan bersurai. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nak masukkan kitab atau muka surah 18, kita akan sebutkan bagaimana kelebihan bulan Zulhijjah ini. Sedikit saja Allah Subhanahu wa taala jadikan di bulan Zulhijjah ini adalah satu rukun yang wajib daripada rukun agama Islam, ar-ruknul khamis min arkanil Islam, rukun yang kelima daripada rukun Islam itu adalah haji. Maka kita di sini ada orang yang dia puasa daripada awal Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Subhanallah, di bulan Zulhijjah ini ada puasa yang haram, ada puasa yang sunat. Puasa yang haram adalah 10 Zulhijjah yang nama dia hari raya Idul Adha, dan 11 dan 12 dan 13. Subhanallah, itu semua terkumpul di dalam bulan Zulhijjah. Dan bahagian ulama yang menyatakan Zulhijjah ini atau bulan Zulhijjah ini adalah lebih baik daripada bulan Ramadhan. Kerana apa? Kerana di dalamnya adalah dia ada satu hari yang nama dia hari Arafah. Maka kalau di bulan Ramadhan kita tahu ada malam Lailatul Qadar, tetapi kita tak pasti bila 21 hari bulan atau 23 atau 25 atau 27 atau 29. Tetapi kalau di hari Arafah atau di bulan Zulhijjah ini kita ada satu hari dan ada satu malam yang nama dia malam Zulhijjah atau malam Arafah dan mana disebut hari Arafah. Sebab itu ramai orang bila datangkan hari Arafah, mereka adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada orang yang dia puasakan hari Arafah. Walaupun ini perkara sudah lalu, maka kita ingatkan kalian sahaja. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah kita akan sambung tempat yang kita berhenti sebelum hari raya Idul Adha. Falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib pula bagi seorang mukallaf meyakini hal-hal yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu meyakini bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang keturunan Arab dari kaum Quraisy. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkulit putih kemerah-merahan. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah dan diutus pula di sana. Beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan meninggal serta dikuburkan di sana. Dan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam menghapus syariat sebelumnya dan akan lenggang syariatnya sehingga ke hari kiamat. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sekarang di dalam rukun iman, rukun al-iman billahi wa bi rusulihi. Kita sekarang di dalam rusulihi, rusul atau orang kata nabi-nabi dan rasul-rasul. Maka di sini dia kata nabi yang akhir atau nabi yang menutup, nama dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad seorang yatim. Nabi Muhammad seorang yang tidak ada bapa. Apabila dia lahir,
bapa yang sudah tidak ada di dalam atas muka bumi ini. Nabi Muhammad, orang yang keluarkan dia daripada tempat yang dia tinggalkan adalah madai sama orang, yakni keluarganya sendiri, subhanallah. Kalau nabi-nabi yang lain kaumnya, tetapi Nabi Muhammad keluarganya sendiri, kufar Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya. Tidak ada nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walaupun ada orang yang kata yakni saya adalah nabi dan sebagainya, itu semua orang kata berdusta saja. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ada sebutkan satu hadis, tak akan hari kiamat jadi kecuali kalau ada 60 orang yang dia kata aku nabi. Itu sebelum hari kiamat. Maknanya dia datang, dia sebutkan aku adalah orang nabi. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi akhirul zaman. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, wa khatamun nabiyyin. Tidak ada nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lahir di Makkah. Thumma ba'da dhalika wafat, atau meninggal di kota Al-Madinah. Walaupun kita bila belajar atau kita ada bacakan Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala yani bagikan untuk Nabi Ibrahim alaihi salam tinggalkan di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan dia pun doa kepada kota Makkah Al-Mukarramah, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa untuk Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma habbib ilaina Al-Madinah kahubbina li Makkah aw akthara min dhalik, subhanallah. Ya Allah, bagi kita cintakan kepada kota Madinah ini lebih baik, lebih banyak daripada kota Makkah. Itu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kata sebab itulah di akhir zaman Dajjal itu dia tak akan masukkan kota Makkah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kerana apa? Kerana di kota Makkah Nabi Ibrahim alaihi salam telah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kota Al-Madinah Al-Munawwarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita nampakkan yakni ramai orang daripada golongan kami pada zaman sekarang, bila ada pula sepak nama dia, memang dia akan hafal nombor 11 apa namanya. Orang yang memasuki semua gol atau gol itu dia tahu apa namanya. Dan bagaimana tubuh badannya, subhanallah dia. Tetapi untuk bagi nabi-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya dia tahu Nabi Muhammad saja. Dia tak tahu dia ada nama-nama sampai 20 nama, subhanallah, itu Nabi Muhammad. Dan bila kita pun belajar, nampak orang yang dia suka akan main bola juga, dia akan tahu nombor 11, nombor 12, nombor 1, orang yang jaga gol itu semua dia tahu. Semua dia hafalkan nama mereka. Tetapi nama-nama isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ada hafal. Kerana apa? Kerana dia minat sama bola sepak, atau orang kata mari sama kuratul qadam. Dalam bahasa Arab nama kuratul qadam. Tetapi untuk nabi kita yang keluar untuk yakni terangkan bagaimana agama dan sebagainya, dia hafal Muhammad ibnu Abdullah, itu saja. Yang lain dia kata wallahu alam. Itu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, tazawwaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mata an tis'in niswat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia meninggal, dia ada 9 madai sama 9 istri, subhanallah. Dan bila kita bacakan di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Ahzab, wa idh akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh. Dia mulai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bila kita belajarkan ulul azmi, ada 5 nabi yang nama dia ulul azmi.
ulul azmi minar rusul, lima rasul yang dia jadi ulul azmi, maka dia mulai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana dia banyak dapatkan ujian daripada mana sama daripada keluarganya sendiri atau mana kaumnya sendiri. Subhanallah, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadhal. Kemudian seorang mengenal nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Husayn bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Zir bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizal bin Ma'ad bin Adnan. Ibu beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Aminah bin Wahab bin Abdi Manaf bin Zurrah bin Kilab. Beliau sallallahu alaihi wasallam lahir tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam diutus pada tahun 41 menurut tahun Gajah. Setelah sempurna mencapai 40 tahun. Hijrahnya di tahun ke-13 dari sejak kenabian. Beliau sallallahu alaihi wasallam wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah sedangkan usianya 63 tahun. Ayah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat sedangkan ibunya masih hamil dirinya. Sebagian mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam berumur 2 bulan. Ibunya wafat sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun. Beliau sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib yang kemudian wafat saat beliau sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh bapaknya Abu Talib. Isteri-isteri beliau sallallahu alaihi wasallam ada 11 orang. Dua di antaranya wafat sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, iaitu Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. 9 lainnya wafat setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah, Saudah, Hafsah, Maimunah, Ummu Habibah yang namanya adalah Ramlah, Zainab binti Jahsy, Ummu Salamah, Juwairiyah, Safiyah. Budak-budaknya ada 4, di antaranya Maryam Qibtiyah. Anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam berjumlah 7. 3 lelaki yang mereka wafat ketika kecil, iaitu Qasim, Ibrahim dan Abdullah. Tayyib. Maka dia kata di sini harus atau wajib pada kita kena hafalkan sejarah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, bila kita ada dapatkan satu anak yang baru, lahirkan anak tu, kita memang sangat gembira. Kerana apa? Kerana kita dapatkan cucu mata atau orang kata macam ni. Alhamdulillah dapatkan satu anak yang baru, syukurlah alhamdulillah. Jam yang dia lahirkan itu mesti kita kena hafalkan juga. Bila datang satu tahun kita mesti kena buatkan madai sama. Kita akan buat hari jadi. Ada butong kek dan sebagainya. Bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak akan berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala di antara maghrib dan isya untuk dengarkan sedikit madai sama ilmu seumpama ini. Kalau bukan Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak akan duduk di sini, kita tak akan hidupkan seperti orang manusia yang ada berakal, kita akan sebegi atau seperti madai sama haiwan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang tunjukkan kepada kita bagaimana Islam dan sebagainya. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka huna yajib alaina ayyuhal ikhwa, wajib pada kita tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kena hafalkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada satu tempat di kat negara Yaman, nama dia Kuta Zabin. Kuta Zabin ini perempuan bukan seperti di sini, orang semua pergi kerja, perempuan hanya duduk di kat rumah, tetapi siap makanan untuk suaminya. Bila dia balik, dia sudah siapkan makan. Kita ada satu kitab yang nama dia Aqidah, Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, satu lagu-lagu syair.
pada zaman dulu, bukan macam sekarang elektrik ada dan belanda ada dan sebagainya, tidak. Hanya mereka kena gunakan sama batu dengan batu yang lain supaya dia hancurkan apa nama dia biji itu yang nama dia tapu, apa nama dia tepung gandum dan sebagainya. Dia akan hancur sebagai dia jadi sebagai satu roti. Subhanallah. Bila mereka kena mulakan untuk kerja seperti ini, dia akan badsyakan aqidatul awam itu daripada awal sampai akhir, dan dia akan badsyak apa nama dia nasab Nabi Muhammad atau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi Muhammad ibnu Abdullah sampai ibnu Adnan ibnu Ibrahim alaihi salam. Itu adalah mereka yang nak hafal dan nak savekan mada sama sejarah baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam otak mereka. Maka kalau kita sekarang alhamdulillah banyak yang kita tiap-tiap hari gunakan handset atau handphone. Handphone itu kalau kita putuskan dia, yani internet itu satu hari memang rasa macam tak selesai. Hati kita pun tak seronok. Kerana apa? Kerana internet hari ini memang slow atau tidak ada, belum top up lagi. Kan? Tetapi kita tengokkan bagaimana kabaran-kabaran yang tak baik. Kita bukan gunakan internet itu kepada kebaikan. Kalau satu jam lalu kita pun tak tengokkan WhatsApp atau Facebook, ya Allah, rasa macam apa nama dia bosan. Tapi bila kita nampak, oh alhamdulillah, si fulan bin fulan itu sudah dia sampaikan di tempat yang macam ni, oh sehebatlah dia. Si fulan bin fulan, alhamdulillah dia sudah masuk surau dan bagi ceramah. Oh ini pun hebat, dia sentiasa sukakan apa nama dia, suka yakni ikutkan zikir dan apa nama dia dan tausiah dan sebagainya. Sifulam. Tapi kalau kita nak gunakan internet itu untuk kebaikan, seperti bila kita dengarkan macam live punya ilmu yang seumpama ini, alhamdulillah itu satu kebaikan. Maka internet ini dia ada kebaikan dan ada keburukan. Bila kita gunakan internet itu untuk faedah untuk diri kita sendiri, syukurlah alhamdulillah. Tetapi bila gunakan internet itu dan WhatsApp untuk apa nama dia bincikan orang yang lain, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Fadhal. Ana al-Hajjaj sallallahu alaihi wasallam tiga laki-laki yang mereka wafat di kecil, yaitu Fasih, Ibrahim dan Umar. Empat yang mereka adalah yang pertama dikahwin Abul Ash Sirabi, kedua Rukayah dikahwin oleh Uthman bin Affan, yang ketiga Ummul Kulsum dikahwin oleh Uthman pula setelah wafat Rukayah, dan keempat Fatimah dikahwin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bila kita pun belajarkan anak baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam lagu bahasa Melayu pun ada, anak saya bila dia datang rumah dia kata, "Baba, ada hari ini saya ada belajar satu apa nama dia ilmu yang baru, satu lagu yang baru." Apa itu? Dia kata, "Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan." Maka dia terus ceritakan yang pertama adalah Abdullah, thumma Al-Qasim, thumma Ibrahim dan sebagainya, semua ada di dalam apa nama dia lagu tersebut. Maka itu bila kita ambilkan satu lagu untuk yakni nak hafalkan sejarah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi baik daripada kita biarkan otak kita kosong tidak ada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada orang yang daripada kalian yang dia sudah hafal, tetapi kadang-kadang pun dia lupa balik. Bila kita yakni buka balik, korek balik, dia datang balik, oh ada, saya ada ingat waktu saya belajar, waktu saya kecil macam ni macam ni, ada satu lagu. Seperti bila kita pun semua belajarkan sifat yang nama dia sifat 20, memang ada kumpulan-kumpulan yang lain atau kumpulan-kumpulan nasyid yang dia buatkan itu di dalam satu lagu. Wujud qidam baqa dan sebagainya ada di dalam, tak tahu di dalam yakni kumpulan Rabbani atau Malaysia atau Raihan, saya tak pastilah. Al-muhim annahu mawjud
yani ahli sunnah wal jamaah, bila kita yang boleh kita ambilkan sebagai apa yang nama dia sebagai syair dan masukkan dia di dalam lagu, tidak ada masalah supaya kita hafal. Tetapi kalau kita sebutkan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 7 orang, tiga lelaki-lelaki, 4 perempuan, tapi tak ada di dalam lagu, memang hari ini sudah hafal, esok bye-bye, habis. Kerana apa? Kerana dia tidak ada di dalam lagu. Kalau ada di dalam lagu, memang kita akan hafal selama-lamanya, subhanallah. Boleh kita save. Itulah. Yani beza di antara orang yang dia hafal di dalam lagu dan ada orang yang hafal apa nama dia seperti biasa. Memang itu dia akan lupa cepat. Contoh, bila datang hari yang nama dia Mauludun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Maulud. Memang bila kita berdiri dan sebutkan ya Nabi salam, semua orang hafal. Kerana apa hafal? Pasal dia di dalam lagu dan orang pun akan yakni jalan semua bergerak sini sana. Maknanya ada rasa kerauhanian yang datang ketika kita puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tayib, تفضل. Maka di sini saya nak tambah lagi sikit. Semua adalah daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha, kecuali hanya satu orang yang nama dia Ibrahim atau anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya Ibrahim itu adalah lahirkan daripada ibu yang lain yang nama dia Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia dapatkan hadiah daripada Malaysia Raja Habasyah dan sebagainya sebagai satu hadiah, maka dia lahirkan satu anak yang nama dia Ibrahim. Yang lain semua daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, walaupun ketika itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawin Siti Khadijah, umurnya adalah 40 tahun, tetapi boleh dia lahirkan 6 orang, subhanallah. Maknanya kita di sini bila sudah 42 tahun atau 45 tahun, dia kata tak laratlah nak semua apa nama dia lahirkan anak baru ni, tak perlulah, sudah saya sudah tua, macam mana nak jaga dan sebagainya. Tetapi mereka ketika itu di zaman itu, walaupun zaman bukan moden macam sekarang, tetapi mereka memang yakni badan mereka adalah malaysia sama kuat, bukan seperti kita banyak kelemahan dan sebagainya, subhanallah. Tayib, tafadhal. Semua anak-anaknya dari Khalidah dan Nahab dari Ibrahim punya adalah Mariyatul Qibtiyah. Paman-paman beliau sallallahu alaihi wasallam ada 11 orang. Di antaranya adalah Hamzah, Abbas, Abu Qadir. Bibi-bibi beliau sallallahu alaihi wasallam ada 6 orang. Yang di antaranya adalah Safiyah, ibu Zubair bin Awam. Saudara lelaki dari ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 orang dan saudara perempuan dari ibu ada 1 orang. Terdapat peperangan yang dihadiri oleh Nabi SAW untuk melindungi dakwah Islam dan melawan orang-orang yang menentang, yang disebut sebagai Ghazwah. Itu sebanyak 27 kali. Yang terpenting adalah 6, iaitu Perang Badar Al-Kubra, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Hudaybiyah, Perang Fathu Mekah dan Perang Tabuk. Selain itu terdapat Sariyah, iaitu peperangan yang dihadiri oleh Nabi SAW. طيب هنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي كيتا نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تزوج ومات عن 9 نسوات بلدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم من إنجل ممن أدى 9 استري سبحان الله تبي إتو أدى خصوصية بقي بقيندا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تبي أنتو أوران لين هيا ديكنا أمبل كان ساتو. Kalau tak boleh, dia rasa nak semua puas hati nak tambahkan, boleh 2 sampai 4 sahaja. Tapi khususnya untuk baginda sallallahu alaihi wasallam sampai malah sama 9. Tamam? Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia kahwin juga bukan kahwin anak dara seperti yang orang manusia yang lain. Hanya satu perempuan yang dia dapatkan anak dara, iaitu adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Siti Aisyah dia kahwin anak dara
Yang lain semua adalah bila dia nampakkan kesian dan ada orang yang dia tak jaga dan sebagainya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil sebagai isteri. Subhanallah. Itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan dia kata di sini, Pak Cik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang nama dia Al-Hamzah. Hamzah ibnu Abdul Muttalib, seorang sahabat Nabi Muhammad, seorang apa nama dia pakcik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan dia pun menghadirikan berang dan dia mati di dalam satu ghazwah. Thumma ba'da dhalika Al-Abbas. Al-Abbas ini adalah seorang pakcik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan dia ada melahirkan satu anak yang nama dia Abdullah ibnu Abbas, seorang sahabat yang nama dia Abdullah ibnu Abbas. Dia pun riwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam banyak. Itu yang nama dia Abdullah ibnu Abbas. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati atau meninggal sebelum Al-Abbas ini. Saya nak bagi satu cerita. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka kota Makkah dan kota Al-Madinah ketika itu dia jadi kering, tidak ada air hujan. Mereka kata kalau di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila tak dapat hujan, kita kena minta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluar di padang pasir, dan Nabi Muhammad jadikan imam dan doa kepada Allah, selepas itu Allah turunkan hujan. Tetapi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, bagaimana kita nak buat? Maka sahabat yang lain dia kata tidak ada orang yang rapat seperti Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Marilah kita kena pergi dan jumpakan sama Al-Abbas ini dan minta dia doa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Al-Abbas keluar dengan mereka dan minta yakni salat istisqa atau salat yang nama dia minta hujan dan sebagainya, maka dia bila doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia doa dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bi nabiyyika nabiyyina Muhammad. Bukan dia kata aku adalah orang yang rapat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Dia gunakan nama Nabi Muhammad ketika dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal. Selain itu dapat syariah yaitu kepada yang tidak dihaji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terjadi sebanyak 30 kali. Wa bil yaumil akhir. Di sini dia ada sebutkan ghazwah dan syariah. Apa maksud ghazwah di sini? Ghazwah ini adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sama sahabatnya untuk berangkan orang kafir atau lawankan orang kafir, itu namanya ghazwah. Maknanya Rasulullah ada di dalam berperangan itu. Itu nama dia ghazwah. Tetapi syariah, syariah maknanya apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruhkan sahabat-sahabat yang lain untuk keluarkan lawan orang kafir, tetapi Nabi Muhammad duduk di Ka'al Madinah Al Munawwarah, tidak keluar bersama mereka. Itu nama dia syariah. Maknanya beza di antara ghazwah yang dia nama dia berbarang semua berang, dan yang nama dia syariah yang Rasulullah tidak ada keluar sama mereka sekali, itu nama dia syariah. Maka ghazwat Badar itu ghazwah yang pertama atau berperangan yang pertama kepada orang muslimin dan orang kafir. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu dia ada sahabat yang menghampirikan 313 orang. Keluarkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam nak lawankan orang kafir, walaupun ketika itu orang kafir ramai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala anzala ma'ahum malaika yuqatiluna ma'ahum, turunkan ketika itu adalah malaikat yang dia tolongkan kepada orang Islam sampai orang kafir itu semua kalah. Subhanallah. Walaupun mereka itu adalah sikit, tetapi bila mereka nak naikkan agama Islam,
maka Allah Subhanahu wa taala hantarkan malaikat untuk bantukan kepada orang Islam ketika itu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersama mereka sekali. Itu nama dia ghazwah. Yang kedua adalah ghazwah Uhud. Ghazwat Uhud itu bila kita pergi ke dekat kota Al-Madinah, ada satu bukit yang besar sekali. Ramai orang yang bila pergi dekat sana, dia mesti kena yakni naik dekat atas bukit Uhud itu. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan satu hadis. Apa hadis itu? Dia kata, "Jabalun Jabal Uhud, tamam, yuhibbuna wa nuhibbu." Walaupun ini adalah sebagai bukit atau gunung, tetapi kita suka kepada gunung Uhud ini dan dia pun suka kepada kita. Hanya bukit saja. Maka bila ada orang pergi dekat sana pun, ramai orang mutawif-mutawif, dia ada sebutkan bila Khalid Ibn Walid dia ambil dan dia datang daripada belakang dan dia kalahkan orang Islam ketika itu daripada sini dan sebagainya, maka itu adalah sejarah harus atau wajib kita kena fahami. Maka saya nak bagi tahu juga seorang ulama yang besar di kota Al-Madinah, nama dia Al-Habib Zain bin Sumait. Seorang masih lagi ada sampai sekarang, subhanallah. Ada satu hari kita pergi ziarahkan dia sama Al-Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Hamid, yang kalian semua kenal dia. Dan satu hari sebelum 2 tahun saya pergi sama dia umrah sekali. Maka kita datang dan duduk bersama beliau sampai pukul 12 pagi. Selepas itu ketika itu memang sejuk tak boleh tahan. Saya memang kita di sini panas, bukan yang ini ada sejuk macam sana. Saya sudah pakai kok pun nampak, rasa pun ada sejuk lagi juga. Maka dia duduk sama kita daripada pukul 11 itu sampai pukul 1. Duduk bukan dia berborak-borak, hanya semua faidah-faidah dan ilmu yang dia ceritakan. Bukan dia yakni syarikan apa nama dia, cerita yang lain, subhanallah. Selepas pukul 1 dia kata, "Aku perlu kena keluar sekarang. Nak pergi mana?" "Nak pergi Bukit Uhud." Ya Allah, pukul 1 pagi boleh pergi Bukit Uhud ketika itu. Sejuk sangat. Saya cakap sama Habib, "Habib, macam mana dia berani nak pergi sekarang sedangkan macam ni sejuk?" Dia kata, "Sudah biasa tiap-tiap minggu dia pergi macam ni. Tiap-tiap minggu boleh dia pergi, mada sama pukul 1 pagi." Dan saya tanya satu orang lain, "Kenapa dia tak pergi tengah hari dan sebagainya?" Dia kata, "Ramai orang wahab." Ramai orang yang bukan yang disukakan ahli sunnah wal jamaah, tak perlu kena sebutkan lah. Ha? Kalau nampakkan dia naik atas bukit Uhud di tengah hari, orang akan tangkapkan dia nanti susah. Maka lagi bagus dia kena keluarkan malam dan pergi doa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam, walaupun pukul 1 tidak ada orang, mereka semua sedang tidur alhamdulillah, maka boleh dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Walaupun hanya bukit saja, tetapi mereka hormatkan bukit itu kerana apa? Kerana ada di dalamnya satu sejarah yang lakukan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadhal. Wa bil yawmil akhir, hari akhir dimulai sejak kematian hingga tidak ada batasnya. Itulah yang disebut dengan hari kiamat. Dinamakan hari akhir kerana tidak ada batas setelahnya. Termasuk rukun iman yang kelima adalah beriman dengan adanya hari akhir. Artinya meyakini bahawa itu adalah benar nanti. Dan apa yang terdapat di hari akhir adalah benar, seperti mizan atau timbangan amal, sirat, syurga dan neraka. Begitu pula pertanyaan dua malaikat di dalam kubur, kenikmatan kubur dan azabnya, serta berbagai perkara lain di alam barzakh. Semua itu adalah benar. Baik, wa bil yaumil akhir. Dia kata rukun yang kelima daripada rukun iman adalah al-yaumul akhir. Kenapa nama dia al-yaumul akhir? Dia kata al-yaumul akhir li'annaha la layla ba'dahu. Hanya hari saja, tidak ada malam selepas itu. Maka dia nama dia al-yaumul akhir.
hari yang terakhir, tidak ada malam selepas hari itu tersebut. Maka nama dia mada wa yusamma yaumuddin, dan kita boleh panggil dia hari mada yusamma din. Din, faham din? Bukan orang yang nama dia Ridhauddin ka atau Muhyiddin, tidak. Yaumuddin maknanya hari agama. Tamam? Wa yusamma yaumul jaza, dan nama hari itu hari akhir atau yaumul akhir, dia kata yaumul jaza. Allah akan bagi kita ganjaran kita macam mana? Akan kira amalan kita yang baik berapa dan amalan semua apa nama dia yang tak baik berapa, di mana? Di hari akhirat atau hari kiamat. Baik. Wa yusamma yaumul hisab wa yaumul ba'ats, dan nama dia yaumul ba'ats. Apa maksud yaumul ba'ats? Hari bangkitkan orang yang sudah meninggal beratus tahun, dia akan bangkit balik. Subhanallah, di mana? Di hari yang nama dia al-yaumul akhir. Baik. Qala al-ulama wa lahu nahwu 300 ism, dan sedangkan ada ulama yang dia sampaikan hari akhirat itu, dia kata sampai 300 nama. Subhanallah, untuk hari yaumul akhir. Baik. Qal wa ti'dadu al-ism fil musamma al-wahid dalilun ala ta'zimi. Kenapa mereka sampaikan sampai 300 nama? Kerana dia adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma ba'da dhalik قال وقيل لأنه متصل بآخر الأيام وسمي يوم القيامة لقيام الناس من قبورهم. Dan kenapa namanya adalah hari kiamat? Dia kata kerana orang yang telah meninggal atau mati berapa ratus tahun, maka dia akan bangkit dan bangun daripada kuburnya di hari akhirat atau hari kiamat nanti. Baik. Kita akan bagi leluan untuk azan atau terus sambung? Sambung. Baik. Maka itu adalah al-yaumul akhir atau yang nama dia hari kiamat atau yang nama dia hari agama atau yang nama dia hari janjaran, itu semua adalah hari mada sama hari kiamat yang akan terjadi di akhir nanti. Baik. Qal wa awwaluhu min waqtin maut man mata faqad matat qiyamatuhu. Baik. Tafadhal ba'du. Takdir adalah terwujudnya sesuatu sesuai batasan tertentu dan ketentuan tertentu baik dari dalam zat ataupun perbuatannya. Rukun iman yang terenam adalah meyakini bahawa sesuatu itu terjadi sesuai ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mustahil terjadi sesuatu yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dan buruk adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum terciptanya makhluk, dan sesungguhnya segala sesuatu di alam semesta ini sesuai dengan takdir sesuatu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma'ana Baik. Rukun yang keenam dia kata di sini wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala. Qadar, qada dan qadar. Kita kadang-kadang bila jalan di sini dan jalan laju 160, orang kata memang saya pandai macam mana nak bawa kereta. Walaupun laju macam ni tak akan jadi apa-apa. Itu maknanya otak dia sudah jadi ada masalah sikit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita, jangan kita yakni apa nama dia, wala tulqu bi anfusikum ila tahluka, wala yakni bila kita yakni jadikan seperti ini untuk lakukan amalan yang seumpama ini, mungkin yakni akan jadi masalah nanti. Tapi kena bila kita jalan perlahan-lahan, datangkan sesuatu itu memang qada dan qadar. Tetapi bila kita syarikan apa nama dia laju yang seperti ini, kata itu qada dan qadar, masalah tu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ma asabaka, apabila datang kepadamu satu kebaikan, maka itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, apabila datang kepada kamu satu keburukan, itu pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nisbahkan dia untuk kita sendiri adalah ta'adduban ma'allah,
adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebaikan dan keburukan itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila kita sebutkan itu apa nama dia keburukan daripada diri kita sendiri, maknanya itu adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham insyaallah? Maka itu adalah bil qada wal qadar. Ada orang yang dia kata kalau saya tak jalan sini, memang tak akan jadi masalah macam ni. Maknanya itu dia tidak ada beriman dengan qada dan qadar. La taqul inni fa'altu kadha la kana kadha walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Jangan kita sebutkan kalau saya jalan di sini memang tak akan berlaku masalah yang seumpama ini. Tidak ada akan semua apa nama dia ada polis yang tahankan kita atau roadblock yang nama dia. Maka itu sudah takdirkan hari ini kamu akan dapat ujian yang seumpama ini dan sebagainya. Maka kita ridha dengan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. Wa qala la ilaha illallah ma'budun fi wujud illallah. Makna kalimat tauhid la ilaha illallah yang telah disebut dalam rukun Islam adalah tidak ada yang patut disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pengarang mengaitkan nafas yang patut disembah dengan ucapan dengan benar. Kerana sesuatu yang disembah jumlahnya sangat banyak seperti jin, bintang dan berhala. Baik. Makna la ilaha illallah. Ini satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang dia bangun daripada tidur atau kejut daripada tidur dan sebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka satu ikatan yang syaitan ikat sebelum kita tidur dia akan terbuka. Bila dia bangun dan pergi ambilkan wuzuk, maka ikatan yang kedua itu dia akan terbuka. Bila dia keluar dan berdiri untuk menunaikan dua rakaat yang nama dia salat tahajud atau qiyamul lail, ikatan yang ketiga akan terbuka. Hanya bila kita mula dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ajak kepada kalian semua, bila kita bangun daripada tidur walaupun bukan malam, kena sebutkan yang pertama kali adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka la ilaha illallah ini adalah kalimatul tauhid. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kalimatul tauhid. Dan bagi orang yang dia nak masukkan Islam, mesti dia kena sebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya dia mulai sama kalimatul tauhid. Kalimatul tauhid itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan dia kata di sini fadailuha kathir. Kelebihan la ilaha illallah itu adalah banyak. Yang pertama, anna man qalaha harramallahu alaihi an-nar. Barang siapa yang dia sebutkan la ilaha illallah atau sentiasa lidahnya sentiasa dia ucapkan la ilaha illallah, maka Allah haramkan jasadnya atau badannya daripada api neraka. Itu adalah hadis riwayat Muslim. Thumma ba'da dhalika yaqul أن المكثر من قول لا إله إلا الله يكون متميزا يوم القيامة. Barang siapa yang dia sentiasa lidahnya gerakkan dengan la ilaha illallah atau sebutkan la ilaha illallah, sentiasa dia sebutkan la ilaha illallah, maka di hari kiamat nanti, di hari kiamat nanti dia akan ada satu tanda yang lain daripada orang manusia yang lain. Apa tanda itu? Adalah ini bahagian atau kelompok yang sentiasa sebutkan la ilaha illallah. Maknanya warna dia lain atau orang kata mari sama, tanda dia lain. Kerana apa? Kerana dia sentiasa sebutkan la ilaha illallah. Bila kita nampakkan orang tabligh, memang dia keluarkan daripada sini, ada orang yang keluarkan tuan-tuan satu tahun tinggalkan isterinya, anak yak yang kecil dan sebagainya untuk apa? Untuk kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak sampaikan kepada orang Islam yang lain, nak sampaikan kepada orang yang bukan Islam dan sebagainya. Itu adalah satu kebaikan dan satu kelebihan daripada mereka. Tamam? Maka
ثم بعد ذلك يقول أنها مفتاح الجنة. Sesungguhnya la ilaha illallah itu adalah sebagai kunci syurga. Subhanallah, la ilaha illallah sebagai kunci syurga. Thumma ba'da dhalik anna la ilaha illallah la yasbuqaha umal wa la tatriku dhanban. Bila kita sentiasa sebutkan la ilaha illallah, maka dosa yang kita punya itu dia akan hapus. Subhanallah, itu la ilaha illallah. Thumma ba'da dhalika anna la ilaha illallah tuftahu laha abwabus sama. Qala sallallahu alaihi wasallam ma qala abdun la ilaha illallah muhammadun rasulullah mukhlisan illa futihat lahu abwabus sama hatta yafzi ilal arshi magtunibatil kabair. Barang siapa yang dia sebutkan la ilaha illallah muhammadun rasulullah dengan ikhlas, maknanya daripada hati dia ada ikhlas ketika dia sebutkan la ilaha illallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala buka pintu-pintu langit kepada orang yang sebutkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan kelebihan yang terakhir adalah apabila orang itu yani ketika dia nazak dia ada sebutkan la ilaha illallah, man kana akhiru kalamuhu minad dunya qawla la ilaha illallah dakhala aljannah. Barang siapa yang akhir kalamnya di dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka kita doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan jadikan akhir kalam kita di dunia ini adalah la ilaha illallah, supaya kita masuk syurga insyaallah ta'ala. Dan itu yang saya sampaikan hari ini atau malam ini. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan di dalam bahasa Melayu, maksudnya itu bukan bahasa saya, bahasa saya adalah bahasa Arab. Kalau ada kekurangan maka itu adalah daripada saya sendiri, kalau ada baik itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما إلا بالخير معموما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.